Terkait dugaan kasus pengeroyokan yang terjadi di SMP Negeri 17 Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meminta agar pihak sekolah untuk segera menyelesaikan persoalan ini serta melakukan pengawasan yang ekstra terhadap para pelajar. Terkait kasus pengeroyokan yang terjadi di SMP Negeri 17 Kota Jambi yang terjadi Senin lalu, antara siswa senior dan siswa junior di sekolah tersebut, pemerintah Kota Jambi meminta agar pihak sekolah untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meminta agar seluruh sekolah di Kota Jambi untuk dapat lebih ketat lagi dalam mengawasi siswa-siswi di sekolahnya. Maulana juga menuturkan pihak sekolah di Kota Jambi harus bisa menekankan pendidikan karakter yang benar kepada para pelajar agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Sudah memerintahkan kepada dinas pendidikan hari ini sudah turun ke sekolah, kemudian mengumpulkan para pihak, orang tua dari wali murid tersebut dan kepala sekolah dan guru. Alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan. Kesepakatan antara semua pihak itu untuk berdamai. Nah, tetapi yang paling penting adalah saya meminta kepada semua sekolah, kepala sekolah, guru, terutama guru BK, pendamping, guru pembina OSIS kalau di sekolah itu harus secara ketat mengawasi dan pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Sandi, JEK TV, melaporkan.